Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini saya akan listkan peranti terbaik untuk anda untuk tahun 2020 dan juga awal tahun 2021. Jadi kategori kali ini ialah di bawah RM500. Jadi jom kita roll intro dulu. Jadi kalau anda terlepas video saya iaitu peranti terbaik di bawah RM100 dan juga peranti terbaik di bawah RM700, anda boleh cek dekat saya punya channel. Saya ada sediakan. Jadi untuk kategori kali ini iaitu kita ada di bawah RM500, saya akan pecahkan kepada 3 pilihan. Kita ada di bawah RM500, di bawah RM450 dan last sekali yang saya akan ceritakan ialah di bawah RM400. Dekat sini anda banyak pilihan lah. Dan apa yang saya tengok pada awal tahun 2020, saya boleh katakan peranti dengan harga macam ni dengan kelas macam ni memang meriah awalnya. Kita boleh dengar macam Redmi 9A lah, Redmi 9C keluar lah kan, Redmi 9, Realme C11, Realme C3. Terlalu banyak sangat keluar peranti. Tapi waktu hujung tahun 2020 ni saya tengok macam dah slow sikit. Saya tak tahu kenapa slow sikit untuk peranti kelas mulaan ni. Mungkin mereka menganggap orang dah mid-range kot, dia tak guna entry level. Dan saya tengok juga untuk tahun 2020 ada chipset macam kelas, iyalah kelas mulaan, tapi harga ni macam mid-range kan, macam tak apa sesuai lah. Tapi tak apa, saya akan mulakan listing ni untuk peranti terbaik di bawah RM500 terlebih dahulu. Jadi peranti pertama yang saya boleh recommend kat anda di bawah RM500 ialah Redmi 9 dengan waran 3GB RAM, 32GB memory. Seriously, ini antara peranti yang saya boleh katakan memang powerful lah. Kalau anda tengok dia punya chipset Helio G80, nak buat main game pun boleh. Memori dan juga RAM bagi saya standard lah, 3GB RAM, 32GB memory. Bateri pun agak besar kat sini yang mana memang puas hati. Dan saya boleh kata memang tahun 2020 inilah peranti yang killer sekali untuk harga di bawah RM500. Redmi 9 ni memang laku keras lah. Cumanya untuk varian 3GB RAM, 32GB memory ni, dia dijual kebanyakannya online, dekat offline, dekat kedai biasa kan. Kalau nak cari mungkin susah, memang susah lah. Saya pergi cari pun memang tak dapat kan. Certain kedai phone yang popular, yang besar-besar macam DirectD ke, mungkin adalah jual kan. Tapi kebanyakannya Redmi 9 untuk 3GB RAM, 32GB memory ni, dia dijual untuk online lah. Kalau tengok dekat online masih lagi ada, saya sediakan link juga kat bahagian bawah kalau nak tak jumpa lah. Harga bawah RM500, performance padu, nak main game pun boleh kan. Hei, takkan tak beli. Katakanlah anda cari Redmi 9 dekat pasaran, tiba-tiba anda tengok kat Shopee tak ada, kat Lazada tak ada kan, mungkin saya boleh recommend kat anda Realme C3. Realme C3 ni spek dia mungkin macam lebih kurang dengan Redmi 9, cumanya lah Realme C3 ni banyaklah dijual berbanding dengan Redmi 9. Memang saya boleh katakan Realme C3 ni memang dia macam cucuk angin kat bahagian belakang lah, sebab memang powerful pun, cuma kurang sikit lah untuk beberapa perkara kan. Jadi kalau anda pergi kedai tak nampak Redmi 9, mungkin kalau anda nampak Realme C3, anda boleh dapatkan satu. Memang saya boleh katakan memang susah lah brand lain nak lawan kan. Redmi 9, spek dah padu. Realme C3 memang lagi susah nak lawan. Katakanlah tiba-tiba anda tengok alah, dua-dua stok dah tak ada sebab dia laku keras sangat, mungkin anda boleh tunggulah pasaran online sahaja eh. Dekat online jenama ni memang selalu buat sale, dan dia punya sale dia punya slash tu sampai RM100. Kalau anda sanggup tunggu, saya boleh recommend dekat anda Poco M3 dengan harga RM499, 4GB RAM dan 64GB memory. Dia punya tawaran 4GB RAM dan 64GB memory kan. Dia guna Snapdragon 662 pula. Dia ada stereo speaker pula. Gila. Harga asal dia ialah RM599 lah, yang mana saya ada ceritakan dalam video yang lepas untuk peranti dia bawah RM700. Jadi katakanlah memang anda memang tiba-tiba buka Lazada ataupun Shopee, anda tengok tiba-tiba ada sale kan. Itu memang anda dapatkan lah. Memang RM499 tu berbaloi habis lah. Saya ulang sekali lagi, hanya waktu promosi. Kalau tak ada promosi, harga asal lah RM599. Jadi dalam listing ni juga saya dah terfikir juga, sebab kalau saya fikir kan, macam Redmi 9 dengan Redmi C3 ni dekat pasaran dia dah makin kurang, sebab ramai sangat yang beli, banyak sangat permintaan. Sedangkan kalau tengok kat kedai pun dah jarang lah nampak Redmi 9 dan juga Redmi C3 kan. Poco M3 pula kalau nak tunggu, dia macam time promosi, macam lambat lagi je. Saya recommend kat anda beberapa smartphone yang anda boleh beli dekat kedai biasa. Jadi first smartphone yang saya boleh katakan memang ada kat kedai biasa ialah Vivo 12S. Vivo 12F ni dia ada 3GB RAM, 32GB memory. Bateri dia pun bagi saya besar, iaitu 5000mAh, dan juga dia ada fingerprint sensor dekat bahagian side. Untuk kelas mulaan, untuk fingerprint sensor dekat bahagian side ni memang payah lah. Selalu orang letak kat bahagian belakang kan. Nak fingerprint kadang-kadang kat bahagian belakang, kadang-kadang langsung tak ada pun fingerprint. Pad dia agak mengagumkan lah. Cumanya dia punya chipset tu chipset yang agak biasa lah, iaitu Helio P35, yang mana bagi saya
saya dia macam recycle sikit. Tapi still untuk media sosial saya rasa tak ada masalah pun dengan Hello P35 ni. Dia agak okey lah sebab lagipun dia bawa harga RM500 kan. Dia agak powerful lah berbanding dengan kalau tengok tahun lepas kita ada Snapdragon 450. Dia lebih powerful sikit daripada 450 tu. Dan kalau nak bawa gaming saya boleh katakan tak lah. Memang dia punya phone ni bukan untuk gaming. Untuk media sosial dia better. Katakanlah anda tak minat dengan Vivo, mungkin anda minat dengan Oppo, saya boleh cadangkan satu peranti daripada Oppo. Recommendation saya untuk Oppo ialah Oppo A15. Dia jual dengan harga RM499 dan dia punya spek tu macam lower sikit pada Vivo tadi. Kalau Vivo tadi kita tengok kan, dia punya bateri 5000, tapi dekat Oppo ni dia ada 4230. Ha, saya tak tahu kenapa Oppo sesangat 4230. Yang lain nampak kajiannya masih sama dia punya spek, cumanya fingerprint sensor bukan kat bahagian tepi lah, bukan kat bahagian side, dia kat bahagian belakang. Jadi kalau minat Oppo, anda dapatkan Oppo A50 lah. Tapi kalau anda nakkan memori yang besar, RAM yang besar, ah macam mana kan? Nak cari Poco tadi tak ada promosi dia, 4GB RAM dan 4GB memori, dekat mana nak cari kan? Jawapan saya mudah saja. Anda cari sebuah smartphone ni, dia macam kurang terkenal sikit tapi spek dia agak padu, iaitu Lenovo A8. Smartphone ni memang dia ada memori yang besar, dia punya RAM pun besar kan, cuma dia punya chipset tu tak adalah yang sebagus sangat lah. Kalau nak tahu, Lenovo A8 ni dia ada 3 slot SIM dan juga 1 slot untuk memory card, yang mana dia jadi kat 4 slot total. Huh, mana-mana main peranti ni kan. Dia ada 3 SIM slot yang mana anda boleh letak 3 SIM serentak. Ui, banyak SIM ni nak buat apa ni? Bagi saya penawaran yang agak bagus daripada Lenovo, walaupun Lenovo dah macam down sikit untuk beberapa tahun yang lepas ni, tapi penawaran ni bagi saya not bad lah. Mungkin satu hari nanti saya akan cuba kot Lenovo A8. Mungkin kalau ada rezeki saya beli lah satu kan. Jadi dah habis settle untuk listing RM500. Sekarang kita pergi pula untuk listing di bawah harga RM450. Jadi di bawah harga RM450, saya boleh recommend kat anda Realme C11. Ha, tadi Realme C3, sekarang Realme C11. Realme C11 ni boleh katakan dia antara budget killer lah, yang mana dia tawarkan dengan harga RM449. Okey, di bawah RM450 lah kan. Dan sekarang ni saya tengok dekat online dah ada orang jual dengan sekitar RM400, RM429, macam-macam harga lah saya nampak. Anda berminat, anda boleh beli. Saya letakkan link kat bahagian bawah ni, mungkin membantu anda. Dekat kedai mungkin harga asal lagi lah, iaitu RM459. Ha, dia dengan Hello G35 dia bagi saya still lagi cun. Memori yang dia ada 32GB memori, dan dia punya RAM dia ada dua jenis wire lah, 2GB RAM 32GB memori ataupun 3GB RAM 32GB memori. Jadi itu saja, satu peranti saja yang saya rekomen kat anda di bawah RM450. Sekarang kita bincang lah di bawah RM400. Jadi peranti pertama yang saya boleh rekomen kat anda di bawah RM400 ialah Redmi 9A. Apa yang menarik tentang Redmi 9A ni ialah dia punya chipset. Ha, kita ada chipset Hello G25. Okay, not bad. Sama pula dia punya bateri pun agak besar. Kita ada bateri sebesar 5000mAh, dan bagi saya peranti ni memang sesuai untuk media sosial. Sebab chipset dia chipset yang biasa-biasa, bukan chipset yang gaming. Tapi dengan harga macam ni, memang media sosial bagi saya prestasi dia memang cool lah. Mungkin nak buat kerja macam online class ke apa kan, multitasking yang lebih ke, okey lah peranti ni. Dan apa yang saya nampak dekat pasaran kan, kalau online lah, saya tengok Redmi 9A ni banyak lagi dijual dan mudah didapati. Mungkin anda boleh dapatkan satu di bawah harga RM400. Dia ada adik-beradik lah juga, iaitu Redmi 9S. Ha, adik-beradik dia sebenarnya lebih kurangnya prestasi. Itu pun berbaloi juga di bawah harga RM400. Cuma yang itu dia punya harga asal dia agak tinggi lah, di atas RM400, yang mana tak silap saya RM429 kot. Dengan spek macam tu dia macam kurang sikit. Selain daripada Redmi, mungkin kalau anda tak minat Redmi, anda mungkin minat dengan Honor 9S. Honor 9S eh. Apa menarik tentang Honor 9S ni ialah dia ada Hello P22. Okay, dia ada 2GB RAM, 32GB memory. Spek dia bagi saya kalau tengok betul-betul nampak macam menarik sebenarnya. Cuma benda yang tak ada kat sini ialah Google Service lah. Yelah, phone Honor ataupun Huawei memang tak ada. Itu yang agak kurang punchy ataupun kurang best sikit lah untuk peranti Honor ataupun Huawei ni. Tapi kalau nak guna, still lagi okay kot. Tapi kalau anda nak juga spek yang lebih kurang macam ni, tapi nak Google Service daripada Honor, saya rasa mungkin anda boleh dapatkan Honor 8S lah. Dia spek lebih kurang, tapi yelah, Google dia ada ke tak ada? Itu penting ke? Selain pada Honor juga, kita ada juga pada Huawei, iaitu Huawei Wi-Fi 2019. Tahun 2020, dia keluarkan peranti terbaru iaitu Huawei Wi-Fi S. Dia tak letak dah 2019. Untuk Huawei Wi-Fi 2019 ni, spek dia bagi saya agak cun juga.
juga. Dia ada Hilo A22, dia ada 2GB RAM, 32GB memory. Bagi saya still lagi acceptable lah di bawah harga RM400. Cuma saya tak tahulah sebab certain kedai dia ada lagi Huawei Wi-Fi 2019 dan ada certain kedai dia dah ganti. Dia dah ganti dengan Wi-Fi P, yang mana untuk Wi-Fi P ni dia tak ada Google service. Itu yang kurang lah. Jadi mungkin ini kali terakhir anda nampak sebuah Huawei Wi-Fi 2019. Saya rasa tahun 2021 tak nampak lah. Dan mungkin juga untuk Huawei Wi-Fi P ni mungkin juga untuk kali terakhir juga untuk kelas mulaan, sebab Huawei saya tak sure lah. Saya tak nampak lagi macam mana tahun 2021 ni diorang boleh hidup lagi, tapi kita mengharapkan Huawei dapat buat comeback lah dalam arena smartphone. Jadi itu saja untuk listing saya buat kali ni. Anda rasa macam mana? Ha, peranti kelas ni memang saya rasa memang kurang perhatian sikit lah. Tapi still lagi best untuk tahun 2020, yang mana pada awal tahun 2020 memang hangat harga macam ni, banyak juga peranti yang keluar. Macam tengok yang paling best kat sini daripada Lenovo, daripada Realme, daripada Xiaomi. Ha, dia boleh tembus untuk pasaran di bawah RM500. Mengharapkan tahun 2021 ni ada sinar yang baru untuk di bawah RM500, sebab yalah kita ni kan golongan marhin. Kadang-kadang kita punya bajet tak sampai lebih pada RM500, tapi memerlukan sangat smartphone yang orang kata berkualiti, spek yang best kan, dia tak adalah lagging teruk. Mengharapkan ada lagi lah untuk spek-spek macam ni di bawah harga RM500 untuk tahun 2021. Saya pun tak tahu macam mana. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kita harap ke lah. Mungkin ada lah kan. Jadi apa pula pendapat anda tentang peranti di bawah harga RM500? Kalau anda ada macam mungkin peranti lain, okey, anda boleh senaraikan kat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.